Halo, selamat sore teman-teman semua. Kali ini kita mau bike check sepeda trek Madon SL7 E-Tech. Ini kebetulan 2022. Kebetulan masih ada dusnya teman-teman. Trek Madon SL7 E-Tech Man, warnanya blue. Ini sepedanya teman-teman. Dari sebelah kanan di atas ini ada tulisannya Madon. Kalau ini stiker sepedanya punya Om Victor. Tulisan treknya besar teman-teman kalau Madon. Ini group setnya pakai SRAM Force teman-teman. SRAM Force, kerennya 4835T 12 speed. Ini udah power meter ya bro? Sudah. Ada power meternya. RD-nya SRAM Force juga. Ini sih berarti sprocket berapa ya bro? Nah, 3. Sprocketnya nanti kita tulis di deskripsi teman-teman. Ukurannya ini 50. Ukurannya 50. Saddle-nya pakai Aeolus Com Bone Trigger bawaan. Drop bar juga masih bawaan. Pakainya Bone Trigger Elite Aero VRCF. Ini pakai Garmin 130. Untuk wheelset pakai Bone Trigger Aeolus Pro 5. Ini karbon teman-teman. Kalau ban ini udah ganti. Bannya pakai Continental GP5000. Ukurannya 725. Dari sebelah kiri. Ini SRAM-nya 12 speed. SRAM-nya 12 speed ya. Dari sebelah kiri. Seperti ini teman-teman. Kalipernya juga SRAM Force. Pedal pakai Zerai. Ini ada stikernya UCI approve. Ukurannya 50. H1,5. Berarti head tube-nya ini H1,5 teman-teman. Lalu made in Taiwan. Battle cage pakai apa tadi ya bro? Battle cage Leisine. Sementara yang ganti baru ban ya bro. Semuanya masih bawaan teman-teman. Ini dari depan seperti ini. Dari belakang. Rantai semua puli masih bawaan. Teman-teman. Ada nama nih? Oh. Rantainya kan lebih rapat tuh. Iya. Ini rantainya SRAM. Rantainya SRAM ya. Bawaannya SRAM. Beda sama bawaannya Shimano. Oke teman-teman, sampai jumpa di vlog berikutnya.
Semoga semua sehat selalu. Kelupaan teman-teman, ini SL7, carbon fibernya 500 OCLV. Ini nggak kelihatan kalau nggak di center teman-teman. Kalau dekat baru kelihatan.